Selamat siang pemirsa Banjarmasin Pos Group kembali bersua bersama saya Roy Reporter Banjarmasin Pos. Kali ini saya mengajak anda untuk melihat dari dekat kayu ya ini kayu abstrak abstraksi uh, dari ulin ulin bekas uh, yang sudah tidak terpakai kemudian di tangan Pak Petrus Sandiko pak ya Sandiko Wira Wirapati Pati uh, kemudian kayu-kayu bekas tersebut di Amp, uh, bukan di amplas Tidak ada uh, Tapi di, cukup dibersihkan dengan sikat kawat Dan menghasilkan seni abstraksi yang indah seperti ini Dan pemirsa di salah satu Limbah kayu ulin ini Ini ada goresan yang setelah disikat pakai sikat uh, kawat Ada semacam tulisan abstrak yang Bertuliskan bismillah Ini bismillah pak ya Bismillahirrahmanirrahim Iya uh -uh, yeah. Terus di ujung ini ada lafat, tulisan Muhammad, agak miring posisinya. Nah ini pak ya, itu, uh -uh, ini mana pak ya. Oke ya ini. Terus kemudian di sisi ujung kanan ini juga ada. Goresan alam, alam yang juga uh, ada yang membaca ini uh, seperti menyerupai lafat, tulisan Allah pak ya. Nah ini, nah ini. Berkat sentuhan tangan Pak Sandiko Wirapati hanya dengan memanfaatkan uh, sikat, kawat. sikat kawat. Bisa didirikan pak sikat kawatnya pak. Uh. Ini pemirsa uh, tempat pak Sandiko ini. Ini beberapa jenis uh, abstraksi lainnya dari kayu-kayu ulin limbah yang umumnya didapat dari tempat uh, pembuatan arang yang akan dibakar kemudian oleh Pak Wirapati di kemudian di sikat dengan sikat kawat kemudian menghasilkan seni abstraksi yang luar biasa ini. Dan ini ini juga ada menyerupai burung Pak ya, burung Garuda Pak ya. E, itu di sebelah kanan itu menyerupai e, paruhnya kemudian ini adalah e, sayap Pak ya, sayap. Saya perdekat dari dekat kepada Anda. Sama sekali menurut kok ini tidak ada Menggunakan bahan apapun Dan ketika Tampak mengkilap seperti ini pun Tadi juga sempat saya pikir ini uh, Dipakai penis Cuman sama sekali tidak ada pak ya Hanya karena disikat dengan sikat kawat seperti ini Nah ini Ini kawatnya ini Beli atau bikin sendiri? Beli pak ya Jadi ada di toko-toko alat Jam-jam ini, terpak ini dari mana, Pak? Rata-rata Pak. Pak Sandiko, bahan banyak ini. Yang sudah selesai saya kerjakan ini hampir semuanya dari tungku pembuatan harang. Di wilayah, di wilayah Bekatung atau desa Telaga ya, itu desa Telaga. Jadi di sana sudah ditumpuk dan siap dibakar. Nah, waktu itu saya main ke sana, saya melihat kok ulin bagus-bagus dibakar. Akhirnya saya pilih dan saya beli. E, dengan harga yang ya bagi orang kebanyakan sangat murah sebenarnya. Borongan, Pak ya? E, per biji juga. Pak. Per biji juga, ya, hmm. cuma karena dihitung sebagai limbah dan apa e, hanya akan dibakar, jadi hmm. nilainya tidak tinggi. Berapa biasanya Pak antara lain? <tuh> Kalau yang sukareni ini biasanya sampai lima ribu oh, sa satu, satu unit ini ya nah. satu potong. Ini kan dua potong gitu. Oh gitu. gitu. Kalau yang besar ini Pak, yang agak. Ini, ini mungkin sekitar 100 oh gitu saya beli ini. sama semua di daerah Be Betul. Katung tadi. Ya, jadi semua yang ditampilkan di sini hampir semuanya hmm. dari sana. Terus setelah sampai sini, mm -hmm. di ini di kawasan Jalan Dr. Supomo Pelihari Pak ya, di mm -hmm. samping mm -hmm. Pengadilan Negeri Pelihari Kabupaten mm Halat, -hmm. nah, Provinsi Kalimantan Selatan, Pak ya. Mm -hmm. Kemudian pian cukup pian uh, ya. 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 sikat. Ya, sikat. sikat aja, jadi, Pak ya. Kalau bisa dipraktikkan ya. juga mungkin. ada Oh iya sudah mengkilap, sudah mengkilap apa, ya, seperti menghitam mencoklat gitu pak, ya? ya. Tapi ada batasan tertentu juga waktu menyikat mm -hmm. karena ketika lapisan yang bisa mengkilap mm -hmm. ini terkikis maka di dalamnya tidak bisa semengkilap ini lagi. Mm -hmm. nah, Tapi kesannya tuh mm -hmm. uh, terurai dan. Tidak. Berarti memang ini secara berkala mesti disikat ulang, pak? Uh, Atau tidak? Iya. Jadi ketika sudah bersih seperti ini mm -hmm. sebenarnya tidak perlu pakai alat ini lagi hanya mm -hmm. pakai sikat kawat yang kecil. Yeah. mana tadi ya? Ada uh, lagi tingkatan ada, sikat ada. kawatnya, Pak, ya? Jadi, maaf, tidak. Sikat hmm. kawat yang lebih lembut. Hmm. Nah, seperti ini. Oh, ya. Ini yang... Ya, ini untuk perawatan oh, saja. Oh, yeah. ya. Jadi, ketika kena debu, disikat aja seperti ini. Sudah akan kembali akan, ya, akan menghitam, gitu, ya. ya? Atau coklat. Nah. Seperti berminyak itu, Pak, ya, ya? Kalau dari seperti sepintas. Berminyak. Seperti Bukan kena pernis, ya? ya. ya. Nah, ini Karena bisa. kalau kita terus-terusan pakai sikat yang kasar diputar mesin gerinda tadi, mm -hmm. akan tipis lama-lama terkikis yang ini mm -hmm. jadi ketika sudah bersih cukup pakai sikat kawat yang lebih lembut oh, ini oh iya iya disikat manual ini sejak kapan pak pak Sandiko pian uh, pian mulai menekuni apa nih seni atraksi ya yeah, <laughs> jadi uh, bermula dari empat tahun yang lalu ketika ingin menempel anggrek di ulin hmm. karena ulin itu kayu yang sangat kuat sebenarnya uh, tahan lebih, paling tahan pelapukan uh, itu 4 tahun lalu saya mulai ngumpulkan ini Mm -mm. untuk dikerjakan. Nah, ini yang juga satu, maaf, permisi. Mm -mm. Nah, ini yang paling ketahuan yang telah. Hmm, yang paling agak ketila Pak ya, di antara yang lain-lain ya. Berat, Pak. Hati-hati, Pak. Nah, <laughs> karena ulin semua karena ini, Pak ya. padat sekali ini Pemirsa, ini semua bahannya adalah ulin, Pak ya. Ulin limbah gitu, Pak ya. Ulin bekas yang, yang sudah tidak terpakai. Cuman uh, oleh Pak Sandiko ini dimanfaatkan, dibeli walaupun limbah ulin juga ini ada nilai rupiahnya, pemirsa. Jadi Tetap dibeli, ini dari tempat arang biasanya yang akan dibakar pak ya Dan dibeli, kemudian e, disentuh dengan sikat kawat pak ya Dan menampilkan seni atraksi yang yang seperti ini yang anda lihat Dan juga sebagian masing-masing e, memiliki, menyerupai sesuatu pak ya Ada yang menyerupai burung, macam-macam pak Memperhatikannya, dia akan hmm. memunculkan Benis. persepsi di orang-orang itu Uh, dan beberapa memang secara jelas men menyerupai objek tertentu Nah, ini contohnya ini menyerupai apa tadi Pak? Kepala orang. Kepala ini. orang nah. Jadi jelaskan Pak, yang mana Pak? Anu yeah. Ini bagian, uh, bagian kepalanya. Nah, ini uh, rambut. Jadi warnanya memang berbeda. Uh -huh. Ini wajahnya. Uh -huh. Ini mulut. Mulutnya, oke. Okay. Nah, ini uh, mata. Mata. Dari, jadi, dari samping Pak yang lihatnya? atau yeah, dari depan? Dari samping begini. Dari yeah. samping. Nah, ini biasa. Jadi di bagian ke, e, rambut atau orang bilang juga ini ikat kepala ini warnanya berbeda dengan sendirinya bukan karena saya e, warna berbedanya iya. ini memang alami semuanya ya pak. karena Pian juga menghindari bahan apapun ya, dan betul. juga menghindari e, pemotongan pak gitu deh pak ya, Pasindi, kok, ya. ya dari memang menjaga kemurnian kealaman e, dari bentuk awalnya pak ya. ya sudah ada juga pak Barangkali kali e, pihak lain yang pernah datang berminat kemudian ya, mungkin ya. membeli Ya belum sih kalau hanya saya memasarkan itu hanya ke kalangan teman sendiri biasanya e, ya di tingkatan masih ya transaksi bersahabat saja. Mm -hmm. e, kalau untuk ke pasar secara luas itu belum pernah. Mm -hmm. e, yang pernah tuh hanya meja. Karena dulu saya juga buat meja dan bangku yeah. dari ya mengutamakan bentuk alami juga. Itu pernah sampai ke Palembang beberapa kali dan Bandung. Mengirim. Semoga dalam jumlah kecil, juga, oh, yeah, yeah, jumlah yeah. satuan sedangkan barang-barang yang murni seni natural ini belum pernah eh, masuk ke atau jatuh ke tangan kolektor itu yang benar-benar hmm. apa kolektor yang benar-benar paham barang seni itu belum pernah. Ya. Nah. Kalau harga ini seperti ini patokannya gimana pak ya? Nah itulah repot. <laughs> Jadi ternyata itu penyakitnya orang-orang yang punya sisi jiwa seni, ketika ditanya harga, minta ampun nggak <laughs> bisa jawab. <laughs> <laughs> Tapi ya itu tergantung kesepakatan dengan eh uh, nah, calon peminatnya. Jadi memang tidak ada enggak menjabatokan apapun, Pak ya. Yeah, oh. yeah. Iya, bisa terima kasih atas kebersamaan Anda Roy Banjarmasin Masin Post Group melaporkan. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali.